Dilansir dari Tempo, Habib Bahar bin Smith tolak minta maaf ke Presiden Jokowi. Penceramah Habib Muhammad Bahar bin Smith secara tegas menolak untuk meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo terkait pernyataannya dalam video yang dianggap menghina Jokowi. Minta maaf, saya mengatakan Jokowi Presiden banci karena waktu aksi 411 jutaan umat Islam mendatangi depan istana untuk bertemu dengannya untuk meminta keadilan penegakan hukum. Dia sebagai presiden malah lari dari tanggung jawab dan lebih memilih urusan yang tidak penting, ujar Habib Bahar saat dihubungi Sabtu 1 Desember. Sebelumnya, tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi Ma'ruf meminta agar Habib Bahar memohon maaf kepada Jokowi apabila ingin menyelesaikan secara kekeluargaan. Ucapan Habib Bahar yang dianggap menghina Jokowi membuat pendukung Jokowi melaporkannya ke polisi. Dalam kasus ini ada dua laporan yang ditujukan kepada Habib Bahar bin Smith. Laporan itu ada di Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Bahkan secara terang-terangan, Habib Bahar menyatakan dirinya lebih memilih untuk mendekam di penjara jika terbukti bersalah daripada harus meminta maaf kepada Jokowi. Kalau mereka mendesak saya minta maaf, maka demi Allah, saya lebih baik memilih busuk dalam penjara daripada harus meminta maaf, ucap dia.